Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita akan menampakkan pelampung yang sudah jebol ya teman-teman ini. Contohnya, nah ini sudah jebol. Tarikan mesinnya bisa seperti video selanjutnya. Lihat, ini videonya. Kita akan pasang silet gold yang dari dasar stainless memakai lem ini ya teman-teman. Ini lemnya. Sekarang baiklah mulai kita pasang. Ini ada silet yang sudah kita gunting seukuran pas di tengah-tengah lubang yang jebol ini teman-teman. Ini. Baiklah sekarang mari kita pasang. Ini kita potong biar kita bisa ambil lemnya. Kita siapkan dulu karena lem ini mudah kering. Sebelumnya kita sudah siapkan ini silet mau dipasang. Nah, kita terus pasang lem di sini. Pasang. Langsung kita pasang di sini. Kita paskan jangan sampai ada lebihnya. Aduh, lengket lagi nih. Sekiranya masih ada keraguan, takut ini silet guntingan kita ini lepas di penahan jarum, maka kita pasang benang boleh ini, masukkan benang di sini, kita ikat. Takut kalau sedang tanggung jalan dia lepas, kita pasang benang aja, benang jahit boleh, benang sol sepatu boleh. Biasa udah kering, dia sudah pas, siletnya sama tengah di sini. Yang jebolnya udah tertutupi, sekarang kita pasang. Kita tinggal kan lebih mengangkat dia pelampungnya. Kalau kita belum pasang ini tadi lebih ke bawah ke sini. Ini lebih mengangkat. Jadi dia lebih tinggi, enggak lagi jebol pelampungnya. Mari kita tengok video selanjutnya. Setelah benarkan pelampungnya dipasang silet. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel dengan subscribe, like, komen, dan share juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.